Sekarang di samping kiri ini ada WR standar ya, ada WR. Lalu ada Vega tune up sebelah kirinya, dan sebelah kirinya lagi ada Supra Bapak. Kemungkinan untuk Vega dan Supranya sudah tune up atau bore up ya. Karena ini untuk Supranya lumayan kencang dulu. Lumayan kencang ini. Kita kasih jempol ya. Biar semangat gitu loh. Kencang nih, kencang Supranya lumayan lah. Oke, sekarang ini aku mau ngajak tukeran helm ya. Mengajak tukeran helm sama si Adit. Jadi biar helmku dipakai sama si Adit. Terus aku mau betulin spionku yang sebelah kiri itu. Keple-keple guys. Wis meletre, spionnya meletre. Tapi bensinnya dong tante, spionnya meletre wis. Nanti kita akan melihat bagaimana ya cara Adit membawa motor, dan dia akan melawan siapa saja gitu dah. Kita akan menyimak. Wes, ikut sekarang di barisan MX ya ini. Wes, langsung guys, rasanya anjim banget. Tapi ini dia ngelihat ininya enak ya, speedometernya bisa kelihatan ya, karena dia nggak nunduk abis ya. Untuk Adit ini dia masih pemula lah, masih pemula, masih belajar gimana caranya naik matic. Ala naik matic. Wes, sekarang ikut barisan ini ya, sama di sebelah kiri ini ada LMC Rider ya, pakai MX Final yang viral dari Tawang Mangu. MX-nya Final ya. Terus di sebelah kanan ada Versa. Terus ada Supra GTR. Wih, pede banget ya si Adit ini ya. Dia diikuti rombongan yang kelas atas deh. Kita lihat gimana caranya start. Wah, oke, langsung melesat paling belakang. Aduh, gak apa-apa. Oke, paling kan dia speedometernya kelihatan lah daripada ketika aku yang bawa ya. Karena kalau aku yang bawa kan aku nunduk habis. Kalau dia enggak, masih enak, masih bisa dilihat speedometernya. Wih, sekarang enggak cuman kelas pull up, dia ikut barengan sama kelas 250 ya. Ada CBR-nya Koyo, terus ada langsung disalip, ada GTR, ada MX King gitu ya. Spokoman waton ngeyel nih Adit ya. Wih, ikut langsung ya, langsung start sambil rolling ya. Wes, bisa nyalip GTR guys. GTR rakyatan ngecim apa ngopo mau boh. Bisa nyalip siji lumayan. Saya sudah jalan nih, Dit.